Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di depan pos pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lihat antrian mobil yang akan masuk ke lokasi pemeriksaan. Pos pemeriksaan ini berada di depan Kelurahan Lumbung Rejo, Kapanewon Tempel, yang merupakan perbatasan langsung antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dapat kami laporkan, Bapak Kapolres Sleman, Bapak Anton juga baru saja meninggalkan lokasi untuk melakukan peninjauan langsung ke pos pemeriksaan. Dapat kami laporkan untuk jalur itu disekat menjadi dua. Itu yang tengah itu merupakan kendaraan yang berasal dari luar daerah atau selain plat AB. Sedangkan jalur yang luar di sebelah kanan itu merupakan kendaraan yang berplat AB. Bagi kendaraan yang kedapatan berasal dari luar daerah, oleh petugas diharuskan putar balik. Sekian dulu yang dapat kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.